Pada pertemuan sebelumnya, kita sudah mempelajari konsep berpikir komputasional bagian algoritma dengan kegiatan aktivitas gelang warna-warni. Kemudian kita juga sudah mempelajari bagian optimalisasi penjadwalan dengan aktivitas mengisi ember. Dari dua kegiatan tersebut, kita sudah mempelajari cara manusia untuk berpikir secara komputasional. Selanjutnya, kita akan mempelajari proses berpikir komputasional bagian yang ketiga yaitu struktur data. Struktur data. Pengertian struktur data, struktur adalah susunan dari sesuatu yang diatur. Susunan ini dapat mengikuti aturan tertentu atau bebas. Sebagai contoh, ketika kamu membeli beberapa keperluan sekolah di toko buku, kamu membuat sebuah catatan yang berisi daftar barang sebagai berikut, 2 buah penggaris, 1 pak buku tulis, 2 buah buku gambar, 3 buah penghapus, 6 buah pensil, 1 pak kertas origami. Catatan yang kamu buat itulah yang disebut struktur. Tentu saja, tidak menjadi masalah jika kamu membeli barang yang mana terlebih dahulu. Dalam konteks ini, berarti struktur yang kamu buat bersifat bebas. Namun, berbeda saat ibu guru membuat daftar nama siswa. Nama-nama itu akan disusun menurut aturan tertentu, yaitu secara alfabetis. Model pembuatan struktur dalam informatika disebut list. List ini dapat bervariasi sesuai dengan kebutuhan. Contoh susunan struktur yang disusun secara alfabetis adalah daftar nama-nama orang atau benda yang diurutkan berdasarkan urutan abjad. Contohnya adalah, 1. Daftar nama siswa dalam sebuah kelas. 2. Daftar nama buku dalam perpustakaan. 3. Daftar nama kota dalam suatu negara. Kelebihan dan kekurangan susunan struktur yang disusun secara alfabetis. Kelebihan, mudah dicari, contoh, saat mencari buku di perpustakaan, jika mereka disusun berdasarkan abjad, kamu bisa dengan cepat menemukan buku yang kamu cari dengan melihat huruf awal judulnya. Kekurangan, tidak memperhatikan pentingnya informasi, contoh, ketika kamu memiliki daftar tugas yang diurutkan berdasarkan abjad, tugas yang sangat mendesak bisa saja berada di tengah-tengah daftar, sulit ditemukan, dan itu bisa membuatmu ketinggalan batas waktu. Contoh susunan struktur yang disusun tidak secara alfabetis, 1. Daftar belanjaan ibu. 2. Daftar pembelian alat tulis sekolah. Kelebihan dan kekurangan susunan struktur yang tidak disusun secara alfabetis. Kelebihan, prioritas terlihat jelas. Contoh, daftar tugas yang diberi nomor prioritas. Tugas yang mendesak diberi nomor 1, yang kurang mendesak nomor 2, dan seterusnya. Ini memudahkan untuk tahu mana yang harus dikerjakan terlebih dahulu. Kekurangan, kesulitan pencarian, contoh, daftar nama teman-teman dalam buku tahunan sekolah yang tidak diatur berdasarkan abjad. Jika kamu mencari nama seseorang, kamu mungkin harus mencari seluruh buku tahunan untuk menemukannya, yang bisa memakan waktu dan merepotkan. Itu tadi adalah penjelasan berpikir komputasional mengenai struktur data. Selanjutnya, kalian diminta untuk mengerjakan aktivitas individu yang diberi judul, yaitu, kata rahasia. Silahkan kalian simak baik-baik. Sisi mengirimkan sebuah kata rahasia kepada Ben. Sisi memberitahu petunjuk berikut ini kepada Ben. 1. Bagian atas dari setiap kartu ditandai dengan persegi panjang berwarna hitam. 2. Pada setiap kartu, terdapat 2 buah huruf. Huruf yang berada pada bagian bawah adalah huruf yang harus ditulis sebelum huruf yang berada pada bagian atas. 3. Terdapat 1 buah kartu yang hanya terdiri atas 1 buah huruf. Tantangan, berdasarkan kartu-kartu dan petunjuk yang dikirimkan oleh Sisi, kata apakah yang dikirimkan oleh Sisi kepada Ben? Jawaban, untuk menyelesaikan masalah ini, kita perlu mengurutkan huruf-huruf yang ada pada kartu-kartu dengan mengikuti aturan yang diberikan. Mulailah dengan kartu yang hanya memiliki 1 huruf, lalu temukan huruf yang berada di bagian bawah setiap kartu dan susun urutan huruf-huruf tersebut. Setelah mengurutkan huruf-huruf, kita akan mendapatkan kata rahasia yang dikirimkan oleh Sisi kepada Ben. Jadi, kata rahasia apakah yang dikirimkan Sisi kepada Ben? Selanjutnya, jawablah soal latihan berikut ini. Soal 1, apa yang dimaksud dengan struktur dalam konteks struktur data? A. Urutan dari sesuatu yang diatur. B. Aturan tertentu dalam mengorganisasi data. C. Catatan belanjaan. D. Nama-nama dalam buku tahunan.
Silahkan berpikir, diberikan waktu 10 detik, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Soal 2, contoh struktur data yang disusun secara alfabetis adalah A. Daftar tugas dengan nomor prioritas. B. Daftar nama siswa dalam sebuah kelas. C. Daftar pembelian alat tulis sekolah. D. Daftar nama kota dalam suatu negara. Silahkan berpikir, diberikan waktu 10 detik, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Soal 3, kelebihan dari struktur data yang disusun secara alfabetis adalah A. Prioritas terlihat jelas. B. Mudah dicari. C. Tidak memperhatikan pentingnya informasi. D. Kesulitan pencarian. Silahkan berpikir, diberikan waktu 10 detik, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Soal 4, kelebihan dari struktur data yang disusun tidak secara alfabetis adalah A. Kesulitan pencarian. B. Prioritas terlihat jelas. C. Tidak memperhatikan pentingnya informasi. D. Mudah dicari. Silahkan berpikir, diberikan waktu 10 detik, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Soal 5, model pembuatan struktur dalam informatika disebut A. Struktur alfabetis. B. Struktur prioritas. C. Struktur data. D. List. Silahkan berpikir, diberikan waktu 10 detik, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Soal 6, contoh susunan struktur yang disusun tidak secara alfabetis adalah A. Daftar nama siswa dalam sebuah kelas. B. Daftar pembelian alat tulis sekolah. C. Daftar nama buku dalam perpustakaan. D. Daftar nama kota dalam suatu negara. Silahkan berpikir, diberikan waktu 10 detik, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Soal 7, kekurangan dari struktur data yang disusun secara alfabetis adalah A. Mudah dicari. B. Tidak memperhatikan pentingnya informasi. C. Kesulitan pencarian. D. Prioritas terlihat jelas. Silahkan berpikir, diberikan waktu 10 detik, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Soal 8, kelebihan dari struktur data yang disusun tidak secara alfabetis adalah A. Mudah dicari. B. Prioritas terlihat jelas. C. Kesulitan pencarian. D. Tidak memperhatikan pentingnya informasi. Silahkan berpikir, diberikan waktu 10 detik, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Soal 9, apa yang dimaksud dengan struktur data yang bersifat bebas? A. Urutan berdasarkan abjad. B. Urutan tanpa aturan tertentu. C. Urutan berdasarkan waktu. D. Urutan berdasarkan prioritas. Silahkan berpikir, diberikan waktu 10 detik, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Soal 10, manakah dari berikut ini yang bukan merupakan contoh susunan struktur yang disusun secara alfabetis? A. Daftar nama siswa dalam sebuah kelas. B. Daftar pembelian alat tulis sekolah. C. Daftar nama buku dalam perpustakaan. D. Daftar tugas dengan nomor prioritas. Silahkan berpikir, diberikan waktu 10 detik, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.